Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan dengan topik baru, kehilangan tegangan pada baja prategang atau loss of free stress akibat rangkap atau crimp. Kehilangan gaya prategang akibat crimp ini merupakan salah satu kehilangan gaya prategang yang tergantung pada waktu atau dipanggil juga sebagai time-dependent loss of stress yang diakibatkan oleh proses penuaan dari beton selama pemakaian. Ya. Jadi dalam desain nanti, creep pada beton juga harus diperhitungkan, sebab untuk mendesain satu bangunan, kita perlu merencanakan bangunan ataupun struktur beton prategangnya harus bertahan, katakanlah 50 tahun atau 100 tahun. Okay. Jadi dalam masa service, beton ini akan terjadi creep pada beton itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya pertambahan lendutan pada beton. Ya. Ada dua cara dalam menghitung kehilangan gaya prategang akibat creep. Yang pertama dengan metode regangan rangkap batas. Jadi untuk menghitung kehilangan gaya prategang, kita bisa menggunakan persamaan 7.4.1. Ya. Jadi ini rumusnya, CR sama dengan strength CE dikali dengan FC dikali dengan ES. Ya. CR adalah kehilangan tegangan akibat creep atau rangkap yang bisa didapatkan dengan mengalikan strength CE regangan elastis dikali dengan tegangan beton pada posisi baja prategang dan juga kali modulus elastisitas baja prategang. Ya. Sebelumnya kita menggunakan modulus elastisitas yang sama dengan tulangan biasa yaitu 200.000 megapascal. Okay, untuk metode yang kedua disebut dengan metode koefisien rangkap menggunakan nilai V, ya, nilai V. Jadi seperti dilihat di sini kita bisa menghitung metode creep dengan menggunakan metode koefisien rangkap dengan menggunakan rumus 742. Ya, dengan melibatkan koefisien rangkap P. Jadi koefisien rangkap ini didapatkan dengan membandingkan antara strain beton, okay, di saat creep di perhitungan dibagi dengan regangan elastis beton, ya, seperti dilihat di sini. Ya. Dan N adalah perbandingan antara elastik modulus baja prategang dengan elastik modulus beton. Ya. Jadi berdasarkan formula ini kita boleh mendapatkan formula yang sudah disederhanakan yaitu CR adalah V kali dengan FC dikali dengan N. Oke, di mana V adalah koefisien rangkap dan epsilon CR adalah regangan akibat rangkap, epsilon CE adalah regangan elastis, EC adalah modulus elastisitas beton, ES modulus elastisitas baja prategang. Kemudian FC adalah tegangan beton pada posisi atau level baja prategang. Oke, maksudnya tergantung posisinya apakah di tengah bentang atau di seperempat bentang atau di atas support ya. Dan N adalah angka rasio modular. Oke, yang N ini kita dapatkan dengan membandingkan ES dengan EC ya. Jadi creep atau rangkap pada beton ini terjadi karena deformasi akibat adanya tegangan pada beton sebagai fungsi waktu. Seperti yang saya sudah kasih tahu tadi, bisa jadi creep ini terjadi setelah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun. Ya. Semuanya bisa diperkirakan dan diprediksi. Ya. Jadi dengan adanya creep ini akan terjadi pengurangan tegangan pada beton yang berakibat pengurangan kapasitas beton pertegangan itu sendiri. Ya. Jadi okay. Untuk struktur dengan lekatan yang baik antara tendon dan beton atau bonded members, kehilangan akibat rangkap dapat diperhitungkan dengan menggunakan persamaan 743, ya, seperti ini. Jadi CR, yaitu kehilangan gaya prategang sama dengan KCR dikali dengan ES dibagi EC, jadi ini adalah N nanti ya, dikali FCI dikurang FCD. Oke, okay, di mana CR adalah kehilangan pratekan akibat creep. KACR adalah koefisien rangkap yang besarnya berdasarkan tipe dari beton pratekan yang kita desain. Apakah pratarik atau pasca tarik. Ya. Kalau pratarik, KACR-nya kita gunakan 2,
pasca tarik 1,6. Kemudian ES dan EC, adik-adik sudah familiar ya, ini untuk ES untuk baja, EC untuk beton, dan FCI adalah tegangan beton pada posisi atau level baja prategang sesaat setelah transfer gaya prategang sesaat, okay. Kemudian FCD adalah tegangan beton pada pusat berat tendon akibat dead load beban mati. Jadi FCI ini adalah saat transfer tegangan yang ada dalam penampang beton ya, saat transfer, maksudnya saat tendon kita potong saat setelah dicek setelah ditarik. Dan FCD ini adalah perhitungan tegangan beton ditambah dengan beban mati ya, beban mati termasuk berat sendiri dari beton prategang ini. Untuk struktur di mana tidak terjadi lekatan yang baik antara tendon dan beton ya, untuk unbonded members ya, besarnya kilang gaya prategang dapat ditentukan dengan persamaan 744. Oke, ini persamaannya CR sama dengan CR dikali dengan N, ini N ya, ES dibagi dengan EC, ini adalah N dikali dengan FCP. Jadi FCP adalah tegangan tekan beton rata-rata pada pusat berat tendon ya, pada pusat berat tendon. Oke, untuk memahami perhitungan ya kehilangan gaya prategang akibat rangka ini, saya akan kasih ya, soalan ini, contoh soal nomor 6 ini. Jadi di sini kita lihat ada penampang balok beton prategang ya, dengan lebar baloknya 250 mm, tinggi baloknya 400 mm, dan posisi tendonnya diukur dari sisi bawah balok adalah 75 mm. Oke. Kemudian tendonnya terdiri dari 5 buah kawat dengan masing-masing diameter adalah 12,7 mm ya, diameternya. Jadi ada 5 kawat ya, dalam ini, dalam tendon ini. Kemudian elastisitas betonnya, elastisitas betonnya ada 33.330 MPa. Dan modulus elastisitas baja pratikannya adalah 200.000 MPa. Oke, seperti yang ada dilihat di sini. Oke, kalau tegangan tarik pada beton akibat gaya prategang awal Fe adalah 1200 Newton per mm square, dan renang elastis beton adalah 35 dikali 10 pangkat min 6 ya, dan juga koefisien rangka V adalah 1,6, maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat creep dengan cara renang rangka batas dan dengan cara koefisien rangka ya. Jadi di sini kita menggunakan dua metode ini. Oke, yang pertama kita harus menghitung properties penampang ya, section properties ya. Kita harus menghitung luas penampang beton ya, B kali H ini. Kemudian momen inersia 1/12 B kali H pangkat 3. Jadi kita dapatkan ini hasilnya. Kemudian section modulus ya, 1/6 BH pangkat 2. Ini jadi komponen A, I dengan W ini sangat penting ya dalam menghitung kapasitas beton prategang. Kemudian kita hitung eccentricity tendon ya, eccentricity tendon. Jadi eccentricity tendon ini dihitung yaitu jarak dari kalau saya tuliskan di sini penampang betonnya. Ini baloknya tadi lebarnya adalah 250. 250 ya. Tingginya adalah 400, tapi berarti titik netralnya adalah di 200 ya, 200 dengan 200. Oke, ini posisi tendon tadi, 75 dari pusat tendon ke sisi bawah balok ya. Jadi eccentricity itu adalah diukur dari titik tengah penampang ke titik tengah tendon. Ini eccentricity-nya. Jadi 200 ya dikurang dengan 75. Ini dia. Setengah kali 400 adalah 200 dikurang 75. Jadi dapat eksentrisitas tendon adalah 125 mm. Oke. Kemudian hitung luas penampang total kabel prategang ya. Karena kita dalam tendon ini ada 5 kabel. Kemudian diameter satu kabel ada 12,7 mm ya. Jadi 5 dikali 1/4 B dikali 12,7 pangkat 2 ya, ini luasnya, luas total kabel yang ada di dalam tendon ya. Kemudian hitung gaya prategang awal
ya dari jadi dari tegangan awal beton ini kita bisa menghitung gaya prategang cukup dengan mengalihkan tegangan awal apa kabel ya dengan area kabel ya kita dapatkan gaya prategang awal ada 760.080 newton ya, newton. Kemudian kita hitung tegangan beton di tengah-tengah bentang balok ya sebab kenapa? Sebab untuk perletakan sederhana perletakan sederhana kan adik-adik sendiri sudah tahu. Oke, ini adalah bending momennya. Nah, ini tidak simetris ya. Oh, sorry. Oke, jadi maksimum momennya adalah di tengah. Momen max, maksimum di tengah ya. Jadi untuk menganalisisnya kita ambil tengah bentang, di tengah bentang. Jadi tegangan beton di tengah bentang adalah berdasarkan nih gaya prategang awal dibagi dengan luas penampang beton, yaitu 250 kali 400 tadi. Nah, ini ya luas penampang beton. Kemudian efek eksentrisiti, ya efek eksentrisiti juga kita pertimbangkan, perhitungkan sekali dengan P dikali E dibagi dengan sectional modulus, ya ini, sehingga kita dapatkan tegangan di tengah-tengah bentangan balok adalah 21,84 megapascal, ya Newton per mm square adalah megapascal. Jadi dengan mempergunakan perhitungan dengan regangan rangkap batas ya dari persamaan 741 kehilangan tegang pada baja prategang bisa dihitung dengan persamaan ini ya 741 ini adalah regangan elastis beton regangan elastis beton. Oke, ini regangan elastis beton kemudian ini adalah tegangan di tengah bentang yang kita sudah hitung dari tadi. Dan ini 200.000 adalah elastis modulus tulangan baja, baja prategang ya, baja prategang. Jadi kita dapatkan kehilangan tegangan akibat rangkak dengan menggunakan metode regangan rangkap batas adalah 152,88 megapascal Newton per mm square ini adalah megapascal ya MPa, MPa. Jadi dari ini kita bisa menghitung prosentase kehilangan prategang dengan membandingkan kehilangan gaya prategang dengan tegangan awal ya di saat transfer tadi. Jadi CR dibagi FI dikali 100%. Jadi dengan menggunakan regangan rangkap batas didapatkan kehilangan prosentase kehilangan prategang adalah 12,73%. Ya, ini metode pertamanya. Kemudian metode yang kedua, okay, dengan menggunakan persamaan 7,4,2 kehilangan tegangan pada baja prategang bisa dihitung dengan melibatkan koefisien rangkap ya. Koefisien rangkapnya adalah 1,6. Ini adalah tegangan beton di tengah bentang tadi dikali dengan nilai N ya. Nilai N yaitu rasio antara elastik modulus baja dengan beton. Jadi di sini kita dapatkan kehilangan prategangannya adalah 209,68. Kemudian prosentase kehilangan tegangan bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini CR dibagi FI ya. Sehingga 7 kita dapatkan kehilangan tegangan pada baja prategang dengan menggunakan perhitungan dengan menggunakan koefisien rangkap adalah 17,47%. Oke, untuk contoh berikutnya, ini contoh yang kedua ya. Ini suatu balok prategang ya dengan dimensi tinggi 600 mm, lebarnya 400 mm. Kemudian posisi tendonnya adalah 100 mm dari bawah penampang ya. Kemudian untuk balok ini balok simple beam ya, simple beam maksudnya perletakan sederhana dengan bentangnya 19,8 meter. Kemudian ada beban matinya 6,9 kN per meter. Ya. Jadi di sini kita ada simply supported beam. Ini balok perletakan sederhana dengan adanya beban mati UDL ya, uniform distributed load. Ini beban mati 6,9 dan juga ada beban mati tambahan 10,6 kN per meter ya. Total beban matinya di sini adalah 10,6 ditambah 6,9.
Kemudian balok tersebut diberi gaya prategang sebesar 2.758 kN. Ya, diberi gaya prategang dari tendon ya yang sudah ditransfer ke tendon ini. Kemudian modulus elastisitas baja prategang adalah 189.750 MPa dan modulus elastisitas beton adalah 30.260 MPa. Ya. Jadi kalau tidak diketahui, maksudnya kalau elastisitas baja yang tidak diketahui, kita boleh menggunakan 200.000, ya 200.000. Tapi kalau dikasih nilai seperti ini, kita menggunakan nilai yang telah disediakan. Kemudian diketahui juga tegangan tarik batas kabel pertegang adalah 1.862 Newton per mm square ataupun megapascal dan koefisien rangka adalah KCR ada 1,6. Jadi pertanyaannya, hitunglah persentase kehilangan tegangan pada baja pertegang akibat rangka. Oke, pertama kita harus menghitung properties, section properties ya. Jadi penampang area penampang, momen inersia ya, dan juga seksional modulus ya, seperenam BH pangkat 2. Jadi ini kita hitung dulu, yang diperlukan datanya adalah data area penampang, second moment of inersia, dan juga seksional modulus ya, W. Kemudian hitung eksentrisitas beton, eksentrisitas tendon ya, yang diukur dari titik tengah penampang ya terhadap titik tengah tendon ya, sama dengan perhitungan sebelumnya, jadi kita dapatkan 200 mm. Kemudian untuk kasus ini pada soal nomor 6 tadi FSI adalah diketahui. Jadi FSI adalah dikasih ya, diketahui pada soal sebelumnya. Tapi untuk yang ini yang dikasih adalah tegangan tarik batas pertegang FPU ya. Jadi untuk perhitungan ini kita asumsikan tegangan awal pertegang adalah 75% dari tegangan tarik batas pertegang. Jadi FSI sama dengan 75% FPU ya. Jadi totalnya 1.396 Newton per mm square. Kemudian hitung momen akibat beban mati ya. Kita pakai formula 1/8 dikali beban. Katakanlah bebannya tadi adalah beban 6.9 dikali dengan bentang pangkat 2 ya. Jadi ini akibat beban mati 338,13 kN. Akibat beban mati tambahan ya, tinggal tukar aja nilainya kepada 11.6. Jadi 568,46 kN. Oke, sekarang kita lihat di sini tegangan diagram tegangannya akibat tekanan dari tendon ya, tendon P ya, di sini. Kemudian juga ada diagram tegangan akibat eccentricity dan juga akibat beban mati ya, beban mati. Oke. Jadi sekarang adik-adik fokus kepada posisi baja pratikang di sini ya. Sini posisi yang ditinjau. Oke, posisi yang ditinjau adalah di garisan ini. Oke. Jadi sekarang kita berdasarkan diagram ini kita bisa menghitung tegangan di dalam beton, oke, pada posisi ini, pada lokasi tendon itu sendiri, ya, yaitu di sini. Berapa besarnya tegangan di sini? Oke, yang pertama kita memperhitungkan akibat tegangan tekan dari tendon, yaitu P dibagi A, oke, kemudian ditambahkan dengan tegangan tekan dari eccentricity sendiri, oke. Karena posisi di sini adalah E, jadi formulanya jadi P dikali E pangkat 2 dibagi W kali Y. Ya. Kalau rumus untuk tegangan ini sebelumnya saya ajarkan tegangan adalah momen dikali posisi titik yang ditinjau dibagi dengan momen inersia. Ya. Jadi sekarang nih posisi yang ditinjau di sini adalah dengan jarak E dari titik tengah ya, jadi kita boleh modify dengan momen dikali E dibagi dengan I ya. Kemudian untuk momen ini sendiri, oke, momen ini adalah akibat eccentricity. Jadi kalau momen eccentricity sama dengan P dikali E, kemudian dikali dengan E ini lagi, oke, dibagi dengan I. Itu sebab formula menjadi
PE pangkat 2 dibagi dengan I. Okay. Kemudian inersia ini sendiri, inersia ini rumusnya adalah 1/12 BH pangkat 3. Ya. Ini sama dengan rumus W dikali dengan Y. W ini adalah seksi Reynolds modulus, yaitu 1/6 BH pangkat 2 ya, dikali dengan Y ini adalah titik tengah posisi titik tengah beton ya, penampang beton terhadap serat terluar. Jadi sama dengan setengah H. Nah, jadi kalau kita lihat di sini rumusnya sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Jadi sama dengan formula I ini ya. Jadi I sama dengan W kali Y. Jadi dari sini kita dapatkan FCP sama dengan 2,68 kali 10 pangkat min 2 kN per milimeter pangkat 2 ya. Sebab tadi bebannya dalam kilonewton. Okay. Kemudian ini kita konversikan ke megapascal ya. Jadi cukup dikalikan dengan 1000. Jadi dapat 26,8 Newton per mm square. Langkah berikutnya, hitung tegangan beton pada pusat tendon akibat beban mati. Ya, jadi kita tadi ada dua beban, pertama beban mati dan beban mati tambahan. Oke. Okay. Jadi untuk beban mati dengan menggunakan momen yang kita hitung pada slide sebelumnya 338,13 kemudian dikali dengan eccentricity dibagi dengan seksional modulus dikali dengan titik netral Y ya, 300. Jadi kita dapatkan 9,4 MPa. Oke, ini tegangan tarik ya, tarik. Jadi disebabkan jadi tegangan beton di pusat tendon pada saat transfer gaya prategang adalah oke. Gaya tekan tadi 26,8 okay, yang dari slide sebelumnya dikurang dengan 9,4 okay, ini tegangan tarik. Jadi sekarang tegangan beton di pusat tendon adalah 17,4 megapascal okay, dalam kondisi tekan, dalam kondisi tekan okay. Kemudian kita hitung juga tegangan beton di pusat tendon akibat beban mati tambahan ya, seperti yang dilihat di sini mati tambahan. Oke, okay. Cukup kita tukar aja momennya. Formulanya sama, tukar aja momennya yaitu 568,458 sehingga kita dapatkan tekanan beton di pusat tendon akibat beban mati tambahan adalah 15,8 megapascal ya, megapascal. Jadi ini dalam kondisi ya, sebab beban, kalau beban akan menyebabkan kondisi balok ini tertarik ya. Balok tertarik ya. Oke, okay. Kemudian kehilangan tekanan pada tendon akibat rangka dengan menggunakan pesan 743 ya, kita sudah ada nilai KCR-nya atau 1,6 tadi. Kemudian nilai N-nya ya adalah ES dibagi EC ini. Kemudian F CI tadi yang ini sudah dikurangkan dengan akibat beban mati ya, dan dikurangkan lagi dengan akibat beban mati tambahan. Oke. Okay. Jadi sekarang kehilangan tegangan adalah jadi 16,04 MPa. Oke. Okay. Jadi dengan menggunakan rumus dengan menggunakan hasil ini kita bisa menghitung persentase kehilangan tegangan pada tendon yaitu 16,04 ya dibagi dengan tegangan awal beton prategang ya setelah transfer FSI FSI ya. Jadi kita dapatkan kehilangan gaya prategang adalah 1,15%. Oke. Oke, sekian dulu topik kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis ya atau ditanya langsung di dalam komen ya, ditulis di komen. Terima kasih.